toh juga dari awal kan aku udah bilang bahwa itu aku jalani semuanya karena tidak ada dan mungkin isu unsur apapun hasilnya tetap baik-baik aja, komunikasi juga baik-baik aja. Toh ketika melakukan tidak ada yang menuduh, tidak ada yang menuliskan nama atau apapun terbukti kok dari sana juga tidak ada bahasa apa-apa gitu. Alhamdulillah justru. Iya, dia mau jawab. Sabar bang, sabar bang. Ya, sabar bang, sabar bang. Sabar bang. Alhamdulillah dong kalau udah ada hasilnya segala macam, memang jauh lebih tenang. Karena kan kenapa ibu mengusulkan untuk konsumsi? Karena kan perpindahan itu tidak segampang itu. Harus ada atas pribadi, katakan dari 22 pihak segala macam. Proses proses itu, proses itu, proses itu semua ada di sana. Alhamdulillah sekarang ibu kayak gitu baik-baik aja. Terus juga ayah baik-baik aja, semuanya baik-baik aja. Kenapa aku nggak mau ngomong? Karena ya jujur, aku juga kadang suka bingung dengan berita-berita, dengan judul-judul yang ada kemana-mana aja. Ya itu kan yang membuat jadi memanas-manas. Padahal aku dengan Pak Teddy juga nggak ada masalah apa-apa. Aku baik-baik aja, padahal kecet, segala macam. Cuman ya karena, ya jujur sedih dengan umur Riki yang segini, tekanan dari mana-mana dengan seharusnya media kan lebih segala macam dulu. Cuman kadang suka sedih. Makanya itu kenapa, bukan itu lari, bukan itu ngomong. Nah, suka itu tidak mau menjawab. Tapi ditakutnya ketika menjawab apa, aku yakin kok setelah ini juga pasti video-video masih beragam. Ceritanya juga masih beragam ya. Ini mah ya, mohon karena kan ya maksudnya sebenarnya ini juga kan permasalahan pribadi. Ya, intinya sama-sama lah maksudnya. Semoga bisa berpikiran untuk ya kalau itu di posisi kita. Jadi ya, kemarin kenapa Iki mengungkap dan kenapa belum habis sekarang ya? Karena banyak ketakutan dan trauma untuk video-video seakan-akan memanaskan kini itu segala macam. Tapi yang membedakan adalah almarhumah. Saya nggak pernah segala macam. Jadi ya, ini juga lo ngomong ini dan jadi sudah terjawab. Iki suatu sesan ada kabar. Cuman ya saya janji semoga aja saya mau lihat aja gitu setelah ini. Saya nggak bakal, maksudnya saya bakal lihat video-videonya. Saya soalnya orangnya kepoan. Jadi saya bakal lihat videonya, temanya, apanya, segala macam. Tetap penting ya. Saya jujur apa adanya dan saya juga membutuhkan kemampuan kita sebenarnya. Iya, saya baik-baik aja dengan hasil kemarin muncul ayah kayak itu. Saya senang, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dibunuh, tidak ada yang seperti apa-apa. Dan bahkan ya alhamdulillah kita baik-baik aja. Gitu ya udah, justru ya itu tadi, untuk menghindari sungguh-sungguh itu. Nggak mau, karena bahaya buat saya. Tapi mengenai perhiasan apa yang kalau itu, ya karena maksudnya aku nggak begitu banyak komen kalau itu karena kan Putri juga lagi ngurus masalah itu lagi, aku juga lagi ngurus ada lawyer segala macam, jadi biarkan itu dari pihak lawyer yang itu karena itu tadi aku juga pengen fokus dulu dengan kerjaan segala macam ini konser showcase segala macam ya intinya semoga dengan adanya presscon ini juga bisa membuka hati kakak-kakak semua yang ada di sini untuk lebih bisa berpikiran untuk masalah jujur karena segala macam karena jujur loh itu juga membuat pribadi juga sempat down dan sempat merasa untuk bunuh harus mau ngapain lagi ketika ada juga segala macam dan bukan berarti tidak berani atau merasa itu tidak salah seperti itu tidak tapi ya karena itu tadi karena merasa juga itu memanaskan situasi segala macam padahal kita situasi sebenarnya tidak ada apa-apa segala macam jadi ya alhamdulillah jadi saya terangkan ya apa-apa baik aja malah lagi dari Februari segala macam Putri juga sering ke Bandung, nengokin adiknya. Aku juga nanti rencana 40 hari yang rencana aku bakal datang sana 40 hari ya. Karena memang gak ada apa-apa. Apalagi udah ada hasil, udah enak kita beli. Investasi uang yang pas itu gimana? Investasi uang yang ke kamar, laki-laki mana?